Hey, what's up guys? Balik lagi sama gue Ray di North Beach Club. Jadi gue bakal main Need for Speed Heat lagi, tentunya dan pastinya. Ya, jadi by the way ada yang request. Kemarin tuh ada yang request buat modifikasi mobil apa, yaitu ada yang komen, "Bang, tolong dong request modif Rotwelt Begriff." Apa tuh Rotwelt Begriff? Itu adalah RWB ya. Ada yang request buat RWB dan langsung gue balas, gue bakal buat RWB next video. Yap, jadi next video gue bakal buat RWB. Kenapa seperti itu? Karena gue menghargai apa yang komen sih, walaupun satu doang yang komen, cuman menurut gue udah, wah thank you banget sih. Nggak, karena nggak semuanya itu suka dengan konten gue ngegame gitu. Karena perpindahan dari drifting ke game tuh jauh banget. Gue karena kayak gini juga karena nggak bisa drifting lagi masa-masa corona, jadi gue di rumah aja, ya udah gue main game daripada gue bete atau ngapain, ya udah gue sibukin diri aja. Jadi lanjut, kita masuk ke gamenya. Ini dia gamenya. Sebelumnya gue udah beli ini 911 RWB Porsche, sorry, bakal kita jadiin RWB. Cuman di sini ada dua 911, ada dua Porsche 911, cuman gue beli yang ini. Dan langsung aja kita masuk, yuk, is kita mulai Rotwelt Begriff. Kalau kalian tahu RWB kan ada 8 ya, kita buat yang ke-9 ini versi Indonesia. Anjay. By the way, ini mesinnya udah gua upgrade sebelum gua, pokoknya kita dapat 365 dan itu sangat-sangatlah kencang. Lanjut kita modif yang bagian disuka-suka sama para penonton, yaitu body kit. Let's go. Kita lihat bumper dulu. Bumper depan, front bumper kita udah sebenarnya udah gua edit sih. Maksudnya sebenarnya gua udah modif kemarin, cuman gue standarin lagi karena ada yang komen dan gue bakal kasih lihat prosesnya ke kalian. Terus splitter yang nggak pakai gue, terus ini karnatnya, ada karnat dari RWB-nya. Lampunya tidak, saya tidak merubah-rubah lampu sama sekali. Fender, jelas fender harus RWB karena kita sepaket guys. Terus hoodnya kita standar aja, gue nggak kurang suka ini rada bersisik noh. Ya kan, lebih baik standar aja. Mirrornya gue nggak suka, jadi nggak gue ganti sama sekali. Terus kaca ini harus kita polin, terangin, karena apa? Karena biar si ganteng kelihatan yang lagi kendarain. Side skirtnya kita RWB juga. Terus fender belakang juga harus RWB. Sound system, walaupun kita nggak pakai sound system sama sekali karena takut copyright guys. Terus ini tang lidnya gue nggak mau karena ini kegedean banget ya RWB, gede banget. Jadi gue udah bikin konsep gue pakai RWB ini, jadi seperti ini. Terus bumper belakangnya kita pakai RWB juga yang pastinya guys. Lampunya tidak, karena rata-rata di smoke semua dan gue nggak suka kalau lampu di smoke, karena apa ya, nggak terlalu keren aja. Oke, ke apa nih, diffuser. Gua nggak pakai diffuser sama sekali. Kalau knalpot kita pakai ciri khas RWB dong pastinya, kita harus paket gitu. Dan udah, tidak ada perubahan, paling kita langsung ke pelek ya. Pelek tuh gua make yang cocok tuh, kemarin gua pakai roti foam. Ini roti foam Forget LVS dengan gua dengan kondisi ring paling besar. Tapi gua nggak, di sini gua nggak ganti kalipernya, nggak gua ganti karena udah kerenan kaliper, make kaliper Porsche aja. Terus brake disc gua udah nggak terlalu pakai. Lanjut ke ban belakang masih sama. Gua make, sorry, mana dia, cengrim, gua make roti foam. Dan sebenarnya gua make ban yang ganteng coy. Gua make ini, make Elders yang ban donat. Ini juga yang depan juga harus make Elders ban donat. Jadi lipsnya rada keluar noh, kalau kalian lihat bisa lihat lipsnya rada keluar dan enden jadi seperti ini. Ya tidak lupa gua bakalan, ini udah pakai settingan gua knalpotnya. Kalau kalian mau lihat, mau denger, sorry. No. Kenapa gue bikin timbre-nya agresif? Karena ini mobil tua, identik dengan agresif suara mesinnya. Kalau tone-nya, sorry. Kalau tone-nya, tone itu kayak lebih suaranya. Ini kalau kalian bisa bedain. Ini sama custom.
kayak lebih gahar yang custom. Terus kalau overrun itu pop and bang ya, meletup bus tes 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 gitu nih. Untuk meletup kan guys. Nah, kalau turun tidak ada sama sekali letupan. Lebih baik kita letup-letup karena tetap mobil tua tuh agresif dengan peletukan. Karena gue suka juga sih pop and bang sebenarnya, cuman nggak terlalu berisik. Cuman nggak apa-apa, ini kan just game, jadi nggak apa-apa kita berisik-berisik. Ini pipersonnya segini, kita gue naikin sekali doang karena udah meletup. Kalau lebih berisik ya nggak asik aja. Pipereson itu adalah pipa resonator. Jadi kalau di bagian mobil tuh antara knalpot sampai ke belakang itu resonator tuh adalah bagian bisa dibilang peredam suara ya. Ya bisa dibilang seperti itu. Langsung save. Terus stance itu bakal cepetin mobil ini. Set. Nah, ini yang gue suka nih, bagian menata fitment. Yang depan kita lihat fitmentnya, kita chamberin. Kayaknya gue nyampe segini doang. Kalau full bakalan celup guys, gue gak suka. Fitmentnya jelek kalau celup, lebih baik segini. Terus yang belakang kita lihat. Kita lihat yang belakang. Der. Ya boleh lah segini lah. Jadi rada gengkang, semok banget mobilnya dengan body kit RYB kan udah semok, ditambah chamber lagi, tambah semok lagi. Terus efek kita harus pakai arsas. Yoi, kita pakai arsas guys. Terus pin. Jadi gue di sini gue mau ngeliat ini dulu dari community ada warna apa aja. Dari community ada warna merah RWB 79. Kenapa harus ada 79 ya guys? Ada ini Martin. Ini apa nih? Ini RWB terus roti foam. Ini roti foam ya? Bener gak sih? Oh iya, ada RWB, ada roti foam. Wah. Ini pas nih guys. Dengan RWB dan ya gua pakai velg roti foam pastinya ya kan. Keren banget sih. Yoi, nah ini kalau kita stiker otomatis mesin mati nih. Cuman kita keluar mesin bakal nyala. Ini dengan posisi ARS lagi turun. Kita nyalain mesin dan kita lihat mobil naik. Ganteng nggak? Gila nggak? Gila. Mantap banget guys. Aduh gila. Kita coba tes mobil lah ya. Gue biasa ngetes mobil tuh kayak di sirkuit versi Need for Speed. Iya, ini bisa dibilang kalau di Indonesia di Sentul gitu ya. Di sini di Need for Speed ada nama kayak sirkuit gitu. Cuman gua harus pindah dulu. Pindah, kita harus pindah ke sini karena ini sirkuitnya muter nih. Terus ke sini dulu. Ini nih, kita harus ke showroom dulu. Dia dealership. Kita bakal lari ke dealership dulu. Nah, ini dia dealership. Nah, itu di depan tuh. Kalau kalian lihat tuh di depan situ. Itu memang apa ya, di track balapannya. Kita lihat RWB kita dari kanan. Ada stiker illness-nya. Dari kiri no stiker. Waduh, stiker illness-nya ini ganggu ya di dekat kaca ya. Ntar kita hapus aja. Gua enggak suka ada stiker-stiker. Kalau RWB oke lah. Gila, ini RWB kita, guys. Coba kita turunin. Ada roof-nya ya, ada sunroof ya. Kalau kalian lihat noh, di kacanya ada sunroof-nya. Keren banget RWB gue. Yuk, kita nyalain. Yoi. Sebelum itu kita bakal mundur sedikit karena takut nabrak. Lihat berapa ceper ini mobil, guys. Gini kita lihat berapa cepernya mobil ini. Sebenarnya tuh kalau di asli-asli tuh udah kena tuh side skirt-nya. Cuman berhubung ini game, jadi nggak begitu kena. Ayo kita masuk sirkuit. Kita tes. Kan saya bilang apa? Saya bilang apa kan? Ini bisa buat drift kalau memang. Gue udah setelannya buat drift. Nggak buat drift, maksudnya buat showcase. Nggak buat balap juga, jadi buat drift juga bisa. Tadi gue labil gitu sebelum gue bikin record. Waduh, kayaknya ini mobil buat apa ya? Yaudahlah, gue bikin settingan showcase. Showcase itu ya bisa dibilang gue buat
bisa buat balapan, bisa buat ganteng-gantengan, bisa di jalan kayak lagi gini gue lagi gabut, atau lagi buat balapan drift juga bisa. Sebenarnya rally juga bisa, cuman nggak cocok banget ya, sayang kalau Raw World Drift ini buat rally. Jadi kita bakal tes dulu mobil ini ya. Gila, kita matiin dulu mesinnya. Seh, ganteng ya guys, orang juga ganteng no, di dalam no, mirip gua, cuman kurang kacamatanya aja. Nyalain. Zing. Naik arsusnya, kita tes. Wih deh geberannya. Wih, kita gias ya guys. Kita gas sampai berapa dia maksimum? Wow, terlalu belok ya. Sampai berapa maksimum top speed tadi ya? Tanpa nitros. Jadi tanpa nitros kita lihat top speednya dia berapa. Holy shit. Waduh. Karena keceperan tadi guys, lu lihat dah. Tadi karena keceperan. Jadi pas jalanannya seperti ini. Buar, seperti itu anjay. Coba kita ulang. Kita lihat top speednya berapa ini mobil. Chambernya ini ngengkangnya ini loh guys. Aduh. Ini kalau di Jakarta bawa mobil seperti ini pasti deg-degan dan pasti jadi pusat perhatian guys. Karena apa? Karena semboknya. Holy shit. Oh. Mobil terlalu ceper guys. Gua kalau speednya 105 naik. Kayaknya kalau di belokan gua tuh sedikit ngeri guys. Dan kalau gua belok memang pasti top speednya turun. Oh lol lol. Aduh. Gila, ini mobil ceper banget guys. Tadi kalau bisa dilihat ya, kita coba sekali lagi. Sekali lagi kita coba. Sampai berapa top speednya? Gue kayak gak mau ngerem gitu loh. Jadi gue belokannya gue santai aja. Tapi kalau belok otomatis turun sendiri ya RPM-nya. 106, 172, 178, 80, 90. Kayaknya 200 mau ini guys. 200 mau kayaknya guys. Kayaknya 200 mau. Cuman berhubung jalannya pendek dan langsung belokan. Udah, sudah. Gua udah yakin mobil ini 200 mau. Ya, kita lihat dulu ya. Ya, gila betapa gantengnya ya. Nanti waktu kita kan. Kita briefin. Gila ganteng gak guys? ROB kita driftin. Ganteng banget ya. Mungkin kayak gitu aja video Raw World Begrief gua. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, ya gua harap sih suka, soalnya memang sedikit yang suka sih. Gua harus membuat orang-orang suka dengan video gaming gue juga gitu. Jadi multifungsi lah, gak semua video drifting, mungkin ada vlog atau mungkin jalan-jalan, traveling mungkin atau yang lain lah. Jadi gitu aja. Gue harap lo gak keluar kemana-mana, stay safe di rumah, biar jaga kesehatan tanpa harus kena virus COVID-19. Jadi mungkin kayak gitu aja. Kalau ada yang mau modif mobil, request, lo komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Ray dari North Beach Club, and I'll see you peace out guys. Peace out, peace.